Hello guys, welcome back to Dementia Vlog. Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Pontianak, yaitu Waterfront Kota Pontianak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bung Erwin. Apa? Marketing handal ya? Marketing handal. Sudah banyak nasabah, Pak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Anda memang saya mengalahkan Farhad sekarang. Oke. Bersaing ya, rival. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian untuk berkeliling di Waterfront Kota Pontianak. Lokasinya itu di dekat Sungai Kapuas ya. Ini jalan apa ya? Jalan Barito. Biasa orang menyebutnya. Dekat Barito. Oke, kita lanjutkan. Baik guys, sekarang kita masuk ke Waterfront City. Lihat, ada anak-anak main. Dia seperti taman alun-alun gitu. Mobil-mobilan. Ada Upin Ipin. Nah, Waterfront City Pontianak ini terletak di Jalan Barito, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Waterfront City Pontianak juga bersebelahan langsung dengan Pelabuhan Senggilo. Jadi buat teman-teman yang mau mampir ke Waterfront City Pontianak, langsung aja search di Google ya. Selain menjadi tempat rekreasi keluarga, Waterfront City Pontianak juga biasa digunakan kaula muda untuk hanya sekadar menghabiskan waktu luang. Bang, berapa sewa sepedanya nih, Bang? Berapa? 25, Bang. 25.000 untuk 5.000 untuk 20 menit, Bang. Untuk 20 menit. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau nyewa sepeda mungkin 25.000 untuk 20 menit. Oke, thank you ya. Makasih. Di sini juga banyak pedagang yang menjajakan berbagai macam aksesoris mulai dari gelang, kalung dan masih banyak lagi. Selain tempat untuk jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi mungkin kalau mau olahraga, di sini juga ada kapal yang membawa kita keliling Sungai Kapuas. Tapi tidak seluruh Sungai Kapuas karena jauh, besar sungainya. Paling sampai ke arah jembatan sana. Tuh. Nanti balik lagi ke sini. Harga sekali jalannya itu berapa tadi? 15.000 untuk sekali jalan. Kalian akan menikmati pemandangan Sungai Kapuas. Nah, di Waterfront City Pontianak juga tersedia kapal yang bisa membawa kalian untuk berkeliling melihat indahnya Sungai Kapuas. Mana komentar Anda, Bapak Erwin? Sangat indah ya? Wajib dikunjungi. Jam-jam yang baik untuk mengunjungi ini? Jam 4-an lah. Jam 4 sore ya? Lokasinya di Barito, biasanya disebut Barito BRI. Barito BRI. Cari aja di Google Map. Kalau kalian ingin melepas penat, stres, banyak kerjaan, terus pengen refreshing, saya bisa merekomendasikan tempat ini untuk membuang semua penat kalian ke sungai. Di sini juga tersedia tempat yang menjual berbagai macam jenis makanan yang bisa kalian pilih. Habis berkeliling, lapar, bisa mampir ke sini. Jika kalian ingin mencari view yang berbeda, kalian bisa mampir ke kafe terapung ini. Di sini juga tersedia berbagai jenis makanan yang bisa kalian pilih. Sambil makan, sambil menikmati view Sungai Kapuas dari sisi yang berbeda. Nah, ini ada pemberitahuan buat kita semua. Jangan buang sampah di sungai atau parit kita. Sungai Kapuas sumber air baku kota kita. Nah, ini bahasa Pontianak. Jangan buang sampah di sungai.
Okay guys, sekian dulu ya perjalanan kali ini. Jangan lupa mampir ke Waterfront City Pontianak. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share konten ini jika bermanfaat. So, see you on next video.